Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan MJM Marno Jaya Motor, pedagang mogi bekas asli Wonogiri, tukang arit, sekarang Angon Kijang. Berpengalaman sudah 34 tahun jualan mobil bekas, Pak ya. Hari ini akan mereview stok yang baru, banyak banget nih. Ada Kijang Krista 5 unit ya. Tahunnya sama, tahun 2000. Ada biru silver, hijau silver, ada silver, ya kan, tinggal pilih ya. CC-nya berapa? CC-nya 1,8. Bodinya kaleng, dalamnya masih original. Pajak sedang proses balik nama, insya Allah minggu depan selesai nih. Ini tahun 2000, Kijang Krista tahun 2000, yang CC-nya 1.800. Berapa wajah harganya? Ini saya buka harga 71 juta masih nego, jadi nego, ya kan. Ini ya, kalau yang ini juga sama nih. Kijang Krista tahun 2000 ya. CC-nya juga sama 1,8 ya. Saya buka sama, tinggal pilih. Nanti ada yang biru silver, pokoknya CC-nya semuanya tiga-tiganya 1.800, jarang dapat nih ya. Ya. 70 juta, siapa yang mendengarkan review hari ini langsung DP, tidak jadi uang kembali. Boleh kan ya? Nih, semuanya ya. Nah, kalau yang mau nyari Kijang Super, saya dapat ada 4 biji, tapi yang antik ini Kijang Super Long tahun 92, 6 speed, AC-nya sudah double, sudah power steering lagi ya. Nih baru datang semalam nih, mesinnya kering semua nih, diganti selang radiator karena udah desain nih. Jadi ada dua, yang satu kemarin warna hijau juga nih, ya biru. Oh, yang satu warna biru long juga, long, AC-nya juga double ya, peleknya racing, sedang butuhin AC. Kalau yang biru itu saya buka harga 35, karena ini sudah power steering, ini saya buka 37 juta nih ya. Mobil mulus, siap pulang mudik ya. Nih ya, tuh cakep nih, power steering ini juga kering, bagus nih tuh ya, nggak ada bekas air-air apa tuh, oli juga kering, ini cuma lagi dirapiin ya. Kalau yang ini apa namanya, espasnya sudah laku, tapi masih ada yang 2006 warna biru lagi dipoles nih ya. Nah, saya buka harga 35, jadi ada espas biru 2006, saya buka 35, ini saya jual kemarin juga 35, terima rapi, ganti tembeng bel, apa plat kopling semua. Nah, buku servis masih ada. Kalau yang ini, alhamdulillah ini sudah laku semua nih. Ini sudah laku, super yang 87 tinggal ngambil. Ini juga yang Kijang G tahun 96 sudah laku juga. Oh, di belakang masih ada. Sudah laku. Alhamdulillah nih, Kijang pickupnya juga udah laku juga nih. Nah, ini ada Kijang jantan racer eksekutif tahun 95, AC double, power steering, power dual lengkap. Ini saya buka harga, nggak usah mahal-mahal, 37 juta masih nego, ya kan. Jadi ada super, ada G. Nah, kita ke depan, banyak. Saya juga punya Grand Max tahun 2015 yang PS, AC ya, pajak sama akhir ulang tahun minggu ini, ada di depan nih, kita lihat nih ya. Remek dah, oke, banyak nih Kijang Krista, 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 ya kan. Ntar lagi datang lagi. Nah, ini dia nih. Nah, berikutnya ini nih, ya. Ini ada Karimun, Karimun GX, ya. Karimun GX 2004, ya, 2004, ya. Masih halus semuanya, pajak hidup nih. Saya buka harga 57 juta saja masih nego, ya. Berikutnya lagi ada Kijang ya, Kijang LX, dimodif LGX tahun 98, fungsinya tahun 2002 nih ya, masih enak nih ya, peleknya juga sama, AC-nya dingin, pajak bulan 3 udah saya bayar ya, bulan 3 nih. Ini saya buka harga 51 juta masih nego ya kan. Kalau yang pengen LGX ada juga nih, tahun 2001 ya, 2001 ya kan. Kemarin ada 2004, 2003 udah laku atau enggak ya, dalamnya disarungin, joknya disarungin ya. Ini harganya sebuah harga 71 juta ya kan, tahun 2001 ya. Kita ke depan dulu, kita ke depan dulu, dalam Kijang semua. Berikutnya ini ada Suzuki Carry 1000, pajak hidup, yang besar ini ya, Carry 1000 pajak gede semua. Ini saya buka harga 35 juta masih nego ya. Carry 1000 nih, masih original dalam itu, lihat tuh ya. Ya emang kotor aja ya. Kalau yang punya Grand Max yang PS ya, ini 5 tahun yang lalu beli dari saya ya.
belum pernah ngapa-ngapain, cuman ganti oli buat usaha. Kitchen Max PS 2015 yang 1500 ya. Pajak cer ulang tahun sekali, baru-baru seminggu ini ya. Ya. Tuh, dalamnya tuh semua. Beli 5 tahun yang lalu dari saya nih, ya. Tuh lihat lengkap. Aksesoris lengkap, lengkapnya juga. Ini saya, kalau saya terima pajak hidup 75, kalau keadaan gini 70, tinggal pilih ya. Ini baru datang semalam nih ya, mau tuker ini bis nih, mau buat pulang kampung katanya, kalau nggak Innova, Rush atau Terios ya. Jadi bawa abang yang nyari pickup, box komplit di sini, bell pen juga ada, baru pulang. Nah, kita mau nyari murah beras di sini, dalam banyak nih. Nah, kalau bapak yang punya uang 30-an juta nih, ada Kijang Roper GRX tahun 93, pajak hidup, AC-nya dingin ya, rapi, yang dashboard sedan ini saya buka harga 31 juta masih nego ya. Kalau yang pengen mencari sedan, ini ada Corolla, New Corolla tahun 99, warnanya gold ya, kuning ya. Ini mobil rapi banget, rapi ya, ada bayar kecil. Nanti kalau mau cepetan, mumpung tukang poles soalnya masih buka, ini saya buka harga 45 juta masih nego ya. New Corolla tahun 99 yang 1800. Kalau yang mau nyari mobil antik, ini ada Nissan apa nih? Nissan Pulsar. Nah, saya juga nggak ngerti namanya. Build up ini dia. Tahun 9, ini masih build up ya, tahun 98. Dalamnya rapi, wangi, matic-nya enak, mesinnya enak, bodinya tidak ada bekas. Ini juga antik ya. Ini saya buka harga 39 juta saja ya, pajaknya ulang tahun sekali ya. Bagi bapak ibu yang pengen nyari mobil apa ya, nyaman, inilah nyaman, CC nya 1600 ya. Kalau yang mau murah meriah rear ini ada Vios Limo tahun 2005 yang G ya, tipe G ya. Yeah. Ini pajaknya hidup kali ya, pajaknya hidup. Kita bisa buka harga 50 juta masih nego ya kan, masih nego ya. Berikutnya lagi nih, ada Kijang LGX 2003-2002, sudah new model, dalamnya orisinil, bodinya sekaleng. Nah, ini kemarin ada berapa unit? Ya, tinggal ini berhubung mau lebaran, kita malah kasih harga, biasanya saya buat 75, sekarang 71 juta. Kijang LGX tahun 2003-2002, new model yang 1800 bensin manual, ya kan? Kalau yang murah lagi nih, ada Kijang Kapsul SX 2002. Pajaknya telat 2 kali tahun panjang. Kalau keadaan gini, ini saya bandrolkan 47 juta saja. Kalau terima nama pembeli 51 juta, monggo pilih yang mau nama pembeli. Atau keadaan begini, 2002 bas, 2002 ya. Kalau mau nyari APP ini ya, cocok nih lebaran luar mudik ya kan, muat banyak. Ini APP L tahun 2007, pajaknya itu mesin halus, AC-nya sejuk, harganya 60 juta masih nego ya. Berikutnya lagi ada Kijang G tahun 96 ya. Pajak udah dibayar kan ya? Udah dibayar nih. AC-nya double. Ini saya buka harga 39 juta masih nego, pajak terima panjang ya kan. Nah, untuk di luar masih tadi Daihatsu Espace 2006 itu saya buka harga 35 juta. Ada lagi, ada Kijang Kapsul ya 2006, pajak hidup ada di rumah kan nggak muat, itu saya buka harga 65 juta ya. Berikutnya ada Panther lagi yang turbo 2007, saya buka harga 75 juta, sudah dipasangin AC ya. Terus ada lagi Kijang Krista tahun 2000 warna silver masih dipoles, terus saya buka harga sama 70 juta. Saya rasa saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.